KRL teman-teman dari Jogja tujuan Solo Malaban. Sancaka teman-teman, jadi tidak lama setelah KRL. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita sekarang ada di perlintasan Karang Nongko di Ketandan, Klaten Utara. Di sini perlintasannya yang jaga itu masyarakat sekitar, teman-teman. Jadi bukan resmi dari KAI, tapi ini sangat membantu bagi masyarakat yang ingin menyeberang atau melintas di sini. Dan perlintasan di sini juga unik, teman-teman. Ini pakai niki ngangge napa, Pak niki, Pak? Seling nggih. Seling di anu neng ngandam iku nggih. Pos ini sudah ada sirenenya, teman-teman. Kita dulu ke sini belum ada, sekarang sudah ditambah sirene. Jadi semakin bagus posnya. Ini kita dari sisi utara, teman-teman, di perlintasan Karang Nongko, perlintasan manual. Sebentar lagi ada KRL, teman-teman. Sirenenya dibunyikan. Unik sekali ya. Dibuka lagi, teman-teman. Nah, untuk mesin sirenenya itu ada di dalam pos, teman-teman. Sementara speakernya ada di luar. Jadi biar terdengar dengan jelas. Bagus ini. Sangat inovatif. Perlintasan Karang Nongko, Klaten.
sebentar lagi ada bandara teman-teman, kereta bandara. Bandara dari Adi Sumarmo tujuan Klaten, teman-teman. Rangga Jati teman-teman, nomor K112 dari Gubeng tujuan Cirebon. Bandara teman-teman. Bandara dan juga Rangga Jati sudah melintas. Melintasnya dua kereta tadi sekaligus menjadi penutup pada video anting kereta api pada siang hari ini. Terima kasih yang telah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf bila videonya singkat ya, kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.